Oke, ini dia paketnya. Langsung saja kita buka biar nggak kelamaan ya. Susah ini tadi nggak bawa tripod. Ini dia si paketnya, Rangefinder Discovery. Laser Rangefinder akurasi 0,5 sampai 0,3 meter, magnifikasinya atau pembesarannya 8 kali. Apa itu file of view 7 derajat, angle ring jarak kemiringan minus 90 sampai plus 90 derajat, unit change yes, bluetooth plus app yes or no. Berarti bluetoothnya ada, aplikasinya enggak ada. Oke, langsung saja kita buka, kita dapat apa aja ini. Yang pertama kali nampak mounting. Ini mounting untuk kita pasang di teleskop. Lalu kita dapat apa ini dalam kotak putih ini? Oh, ini dudukannya. Dudukan rangefinder-nya nanti. Lalu kita dapat remote, ini kita dapat baterai, baterainya jenisnya CR2 merek Forte. Oke, singkirin dulu. Ini kita dapat lap.
Lalu di sini ada manual booknya ya, buat belajar biar pintar. Oke, di atas ini ada tali. Nah, ini ada tasnya. Oke, ini dia lasernya. Discovery. Ini di atas ini ada dua tombol, tombol mode sama tombol power. Ini udah ada baterainya apa belum nih? Oh, belum. Kita pasang dulu baterainya. Posisi mainnya ngadep ke atas. Nah, seperti ini. Yang plusnya ngadep ke bawah. Oke. Pasang penutupnya. Coba kita nyalakan. Penampakannya seperti itu. 15 meter yang belakang sana, 20 meter sana, 34, 65. Ke tembok itu berapa? 70. Kalau kita pencet tombol modenya, scan. Oh, ini nyekan otomatis dia, kita nggak perlu pencet, tinggal kita geser aja, dia udah nunjukin jaraknya. Oke. Mana tadi gambarnya? Nah, ini gambarnya kok nggak bisa full. Oke, ya. Ini dia unitnya warna biru. Nah, di sini untuk mengatur fokus gambarnya.
Sekarang lebih jelas kan gambarnya. Angkanya juga. Sembilan puluh lima meter. Oke, jadi ini ya. Untuk pembelian Discovery DK600 ini kita dapat mounting, remote, sama tali dan lap. Oke, kayaknya cukup sekian dulu video kali ini. Kita lanjutkan lain waktu ya. Tetap jaga kesehatan dan salam satu laras. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.